panti ureda dan panti PSBL. Kalau PSBL itu untuk orang dengan gangguan kejiwaan, kalau panti ureda tentunya untuk kakek nenek. Dan memang minggu lalu khususnya pertanggal 29 Desember ada peningkatan kasus di dua panti tersebut. Untuk panti PSBL itu per tanggal 29 Desember itu ada 221 kasus, paling banyak di warga binaannya, begitu pula di panti ureda juga sekitar ada 81 kasus. Kemungkinan besar ini atau perkiraan kami bahwa mereka terkena itu dari petugas yang selama ini melayani, karena memang petugas ini juga petugas panti itu sering beberapa kali ke rumah sakit mengantar atau mengambil obat, barangkali dapatnya dari sana. Termasuk barangkali ada supplier juga untuk makan minum, ya kan? Karena memang warga panti ini terisolir, tidak kemana-mana, sehingga kecil kemungkinan mereka keluar, sehingga orang luarlah yang menularkan ke dalam panti. Karena memang warga binaan di dua panti ini tercatat di RW 4 dan RW 6 Kelurahan Cipayung, artinya secara administratif mereka tercatat di zona RW 4 dan RW 6 Kelurahan Cipayung, sehingga menjadikan RW 4 dan RW 6 Kelurahan Cipayung menjadi zona merah. Kami dari gugus tugas kecamatan beserta kepala pukesma dan kepala panti sudah berkoordinasi, tentunya langkah-langkah untuk memisahkan antara warga binaan yang positif dengan yang enggak itu sudah dilaksanakan, ya, pemberian vitamin, pemberian obat-obatan, maupun mereka tiap hari olahraga, pengecekan suhu badan itu terus dilaksanakan.